20 detik menjatuhkan 5 bola pingpong. 30. Oh, 30 detik, sorry. Beda. Ini, Pak. Baru kelihatan banget butuh duit tadi. Tim biru, sikat gak nih? Sikat terus. Di episode kali ini kita tidak tahu siapakah yang akan memenangkan pertandingan dan terhindar dari hukuman. Sekali lagi, gue sebenarnya udah ngasih peluang untuk mereka mendapatkan bonus uang, tapi mereka kayaknya nggak ngejar itu. Mereka ngejar supaya aman hidup mereka, tidak mendapatkan hukuman sama sekali. Mental cupu mereka sebenarnya. Mereka udah nggak butuh uang. Yoi. Ya kan? Butuh. Tapi lebih butuh kalian aman kan? Oke, sudah ada tim merah, sudah ada Nanang, Sandy dan juga Hans melawan tim biru, Andis, Uying dan Catur. Sebelum kita masuk ke game pertama kita, gengs, apakah kira-kira yell yang sudah mereka persiapkan? Yell-yell dari Sweet dulu. Kalah. Silakan Uying. Siap, tim biru silakan berdiri. 3, 2, 1, mulai. 1, 2, 3. Biru, tim biru, pasti yang juara. Tim merah, pasti kalah. Biru, pasti juara. Lu ngapain? Cuma tepuk tangan doang. Oke, tim biru sudah yel-yel ya. Ini buang waktu dah, bener dah gue bilang. Sayang banget. Tim merah udah? Oh, oke. Okay. Tim merah siap. Silakan berdiri. 1, 2, kita dari tim merah pasti akan juara. Tim biru berikan yang pada menyerah. Udah di situ aja. Tidak ada yang membuat gua merasa yakin kalau mereka memang sudah mempersiapkan ya lele dengan baik. Ya sudahlah, kita langsung masuk ke game pertama kita di Sikat Terus. Game-nya seperti apa? Ini dia. Gengs, sudah ada 5 kaleng di sini, cat semprot. Permainannya seperti apa? Berarti yang mau main duluan? Kali ini kita main. Wow, keren. Baik, dalam waktu 1,5 menit, ya, waktu terlamanya 1,5 menit, kalian punya 5 kaleng untuk bisa digelindingkan dari sini ke sini. Oke, kita akan nyari jarak terdekat dari ujung. Oke, kalau kalian merasa yakin itu adalah jarak paling dekat dari kalian, stop. Tapi kalau mau coba lagi, nggak apa-apa. Kalengnya kesempatannya hanya 5 kali saja. Tapi kalau kalian kalengnya berhenti tepat di sini, akan ada bonus 50.000. Oke? Oke. Startnya dari sini ya. Dari garis hitam ini ya. Kalau jatuh, dianggap gagal. Hanya 5 kaleng. Siap? Tim merah, sikat gak nih? Sikat terus! Oke. 1,5 menit. Dimulai dari sekarang. Mau lagi? Lagi. Gua tarik ya. Udah gagal. Terus. Sama aja. Mau lagi? Lagi. Tinggal 3 kaleng kesempatan. Gini lagi. Bisa. 2 kaleng kesempatan. Tinggal 1 kaleng. Berhasil atau tidak? Tim merah hanya mampu jarak terjauhnya di titik ini. Tim biru silakan, siapa yang akan main? Catur silakan, catur bersiap-siap. 1,5 menit. Sikat gak nih? Sikat terus. Dimulai dari sekarang.
Jangan. Gak boleh, gak boleh. Lanjut atau tidak? Lanjut, Pak. Lost Ball. Lost Ball. Udah, Pak. Berhasil. Padahal dia takut. Takut gagal. Tim biru lebih jauh di sini, berarti tim biru dapat 10 poin. Tidak ada yang berani. Coba, Nang. Lebih tolol. Oke, buang waktu. Oh, bisa. Dan pemenangnya adalah tim biru, 10 poin. Kita masuk ke games kedua di Sikat Terus. Apa ya, gengs? Ini dia. Gengs. Kita masuk ke games kedua kita. Tadi yang menang adalah tim biru. Mau main atau lempar? Baik. Kita serahkan saja. Seperti biasa. Siapa duluan yang mau main? Kita sudah sempatkan ke Nanang. Bersiap-siap. Games kita kali ini adalah simple aja. Mematikan ke-6 lilin dalam waktu 1,5 menit. Ya. Tapi kalau misalkan bisa mematikan semua lilin dalam waktu 20 detik, gua kasih 50.000. Wah. Dulu caranya gimana? Caranya cuma meniup. Tidak boleh melebihi dari sini. Ya. Itu segini dong, Pak. Ya. Batasnya segini. Matikan satu persatu dari 1 2 3 sampai terakhir ini. Guys, masa keret-keret gitu. Udah bisa. Bebas, mau mati duluan yang mana bebas, yang penting kita akan hitung lilin terbanyak. Oke. Siap? Lilin terbanyak dan lilin terjauh. Nanang siap? Siap, Pak. Sikat gak nih? Sikat terus! 3, 2, 1! Yo. Mundur. Tidak boleh melebihi. Tidak boleh melebihi garis hitam. Mundur, tidak boleh lewat dari garis hitam. Belum. Ayo. Sepuluh, sembilan, delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Amin. Tim merah berhasil. Makanya jangan jongkok, mendingan duduk. Bersiap-siap tim biru. Siap. Tidak boleh melebihi garis hitam. Waktunya 1,5 menit. Tim biru, sikat gak nih? Tim biru, boleh. Tim biru, sikat gak nih? Sikat terus. 1,5 menit dimulai dari sekarang. Cukup 4. Mundur. Tidak boleh melewati garis hitam. Enggak apa-apa, aman.
Dikit aja. Ya. Hey. Yeah. Hey. Santai. 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 Masih lama. Santai. Delapan, tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Oke. Ternyata waktunya sama. Sekarang, Nanang, Andis, duduk di posisi tadi. Kita lihat siapa yang lebih cepat matiin tiga lilin. Yang dihitung adalah tiga lilin ya, mundur. Garis hitam ya. Yang penting garis hitam. Siapa yang lebih dulu? Ini kita nggak tahu. Anginnya dari elu, bisa dari elu. Pokoknya yang batasnya ini. Tiga ini mati, berarti merah menang. Tiga ini mati, biru menang. Paham? Nggak pakai waktu. Merah, biru, sikat kan nih? Sikat kan. Dimulai dari... Bibirnya nggak boleh maju ya. Tiga, dua, satu. Mundur. Orang yang adalah tim biru. Sama-sama. Oke, ternyata tim biru mendapatkan 20 poin. Tadi udah menang 2 kali dan tim merah masih 0. Oke. Kita masuk ke game ketiga di Sikat Terus. Apa gamenya? Ini dia, gengs. Gengs, kita masuk ke game ketiga. Masih ada bola pingpong di sini. Permainannya masih belum move on dari permainan ini. Bukan karena apa-apa. Yang kemarin-kemarin juga mereka susah. Kita nggak perlu lagi naik tingkat ke games yang levelnya lebih berat. Karena yang ringan juga kalian tolak. Karena tadi tim biru sebagai pemenang, mau main duluan atau mau kasih? Kita serahkan. Siapa yang akan main? Ready. Han, silakan standby di situ. Oke, gengs, udah ada 5 cans di sini. Di atasnya udah ada bola pingpong dan ini udah ada stok bola pingpong di satu kotak yang lu harus manfaatkan untuk menjatuhkan 5 bola pingpong ini dengan cara memukul menggunakan bat pingpong. Oke. Mau dipantulin boleh, mau langsung juga boleh. Yang penting 5 bola pingpong bisa jatuh. Kalau lu berhasil menjatuhkan 5 bola pingpong ini dalam waktu 30 detik. Oke. Gua kasih 100.000. Standby di sini. 20 detik ya. 20 detik menjatuhkan 5 bola pingpong. 30. Oh, 30 detik, sorry. Beda. Ini baru kelihatan banget butuh duitnya. Hafal ya. Maaf, 30 detik semuanya jatuh. Oke, tidak boleh melebihi dari rumput. Merah? Siap. Sikat kan nih? Sikat terus. 1,5 menit dimulai dari sekarang. Ayo, satu. Ayo. Ah, dua. Santai. Udah lewat.
Yang penting sekarang sebanyak-banyaknya. Udah enggak apa-apa, tiga cukup. Dia pasti enggak sama sekali. Kita bikin semuanya kita ngaduh. Ah, dikit lagi. Dikit lagi. Ayo, anak muda. Belum, masih 30 detik. Dikit lagi. Masih 20 detik, aman. Santai. Santai dong. Bola terakhir. Terakhir nih. Santai. Ah, 4 bola. 4 bola berhasil dijatuhkan oleh tim merah. Apakah tim biru berhasil menjatuhkan 5? Ya, dengan waktu ya 1,5 menit. Tim biru siap? Siap. Silakan. Gengs, masih ada Rp100.000 buat 30 detik kalau berhasil menjatuhkan kelima bola pingpong secara langsung. Ya, 30 detik. Tapi kayaknya agak sulit ya. Uying tuh lemah di permainan ini dan di permainan lainnya. Permainan lainnya juga lemah ini. Tapi ada Ambon di sini. Apakah tim merah sebagai pemenang? Kita lihat nanti. 100 ribu, 30 detik, 5 bola. Tapi kalau tidak, minimal harus semua jatuh. Biru, sikat kan nih? Sikat terus. Dimulai dari sekarang. Satu, keren. Ayo Ying, tunjukin Ying. Ah, Ying. Ah, bagus Ying. Bagus Ying. Wah, keren Ying. Keren Ying. Santai. Lu harus tunjukin. Ayo, bisa, bisa. Ah, dikit lagi. Sudutin. Hei, tinggal satu. Tinggal satu. Masih ada kesempatan. Sabar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sayang sekali tim biru tidak berhasil menjatuhkan kelima bola dalam waktu 1,5 menit. Tapi secara kecepatan tim biru menang. Beda 5 detik. Jadi tim merah masih kosong, tim biru 30. Oke, kosong melawan 30. Gengs, kira-kira tim merah bisa membalikkan keadaan atau tidak? Kalau bisa, benar-benar lo dukun voodoo. Fix. Kita masuk ke games tim. Apa gamesnya? Ini dia. Gengs, boleh tepuk tangannya dulu. Ini permainan tim yang masih belum move on dari kaleng, tapi nggak apa-apa. Ini karena ini permainan tim, jadi gue kasih yang mudah-mudah aja. Nggak susah. Waktunya cuma 1,5 menit. Gue kasih 200.000. Kalau bisa berhasil menyusun semuanya 8-8-nya, tapi secara bergantian. Oke? Seperti biasa berbaris karena kalian kalah. Jadi nyusunnya begini aja. Benar kan? Oke. Balik. Ya, pantat ketemu pantat, ujung ketemu ujung, ya, sampai 8-8-nya tersusun. Tenang, waktunya 1,5 menit. Jangan buru-buru, jatuh, kita mulai lagi dari awal. Siap? Siap. Merah, sikat gak nih? Sikat terus! 1,5 menit dimulai dari sekarang. Biasa. Ayo.
santai. Bisa neng, bisa neng, bisa neng. Ayo, ayo diem aja di badan deh. Tahan, tahan. Mau lanjut atau tidak? Lanjut atau stop, tidak? Stop. Di detik ke-54, yeah. Kaleng berhasil disusun oleh tim merah. Mereka bermain strategi. Apakah tim biru berhasil menyusun 5 kaleng? Silakan bersiap-siap. Udah dapat 30 loh. Kalau kalah gimana nih? Ayo, kita mulai. Andes orang pertama, Uying orang kedua, dan Catur orang ketiga. 1,5 menit. 200.000 kalau bisa nyusun semuanya. Sikat gak nih? Sikat terus. Sikat terus. Mulai dari sekarang. Mundur, jangan di rumput, mundur. Bagus, lanjut. Mundur ke Andes ke belakang. Oke, terus. Pelan-pelan, hati-hati. Pegang, tangan dua. Boleh. Tahan. Belum, biarin. Masih lama. Udah lepas. Ayo. Udah patuh. Kita nyari terbanyak dulu. Tahan terus, tangan dua. Bawahnya liatin. Gak apa-apa. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Gak boleh, harus menang. Pilihannya harus menang, bukan seri waktu tercepat, bukan, pilihannya harus menang. Karena kalau pilihannya cuma ngerjain waktu, ya iya bener, gimana dong? Baik, mohon maaf sekali, tim biru 30 poin sia-sia karena tim merah menang. Coba aku penasaran. Kalau kita lima masih aman. Kita menang. Mohon maaf sekali tim biru, siap menerima hukuman karena kalah dari tim merah. Dan hukumannya adalah ini dia. Oke, gengs. Mana? Tadi tim merah kan udah kalah. Sekarang Catur kayak seneng banget ya terima hukuman. Catur sama Andi seneng banget. Beda orang doang loh. Beda satu orang. Hukumannya apa? Ini dia hukumannya. Jangan pakai sendok. Sendok lagi berasa.
Waduh, ya udah, kalau bisa telan-telan ini kan buat dicongkel-congkel gitu. Kemarin begitu. Kemarin masih ada sisa. Oke, sudah mulai komplain. Bersiap-siap, tim biru, ini adalah hadiah buat kalian karena kalian menang. Di 3 game pertama tapi kalah di game kedua. Dimulai dari catur. Silakan. Gak usah dicium. Nanti malah. Kalau gagal. Kalian akan mendapatkan hukuman lebih berat. Dimulai dari sekarang. Mendingan blok langsung daripada begituan. Jangan dengerin ya. Kalau gitu malah ntar lu nggak. Iya. Uying suka ngajarin aduk dulu. Ya elah lu. Aduk dulu biar pahit. Iya. Enak. Enggak, aman. 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 Enak banget tuh. Bagi-bagi dong. Bagi-bagi dong. Aduh, bukan deh. Bagi-bagi dong. Bagi-bagi dong. Pedes banget, pedes. Pedes anjing. Pedes. Pedes ini. Apa nih? Enak bener-bener. Pedes ini pedes, pedes, pedes. Pedes. Bagi-bagi dong. Ini enak banget. Ini terlalu banyak, jadi cukup setengahnya aja. Tuh udah gue baik tuh setengahnya aja, tapi harus setengah. Nanti gue kasih tahu itu apa. Ada mayonesnya gini tuh. Nih bluebird ya. Gue masih baik nih, cuma setengah, karena ini kepenuhan nih, Enal. Mantap, diaduk dulu. Minum. Udah. Udah, tahan. Jangan pikirin itu, Ying. Pikirin yang lain. Jangan keluar dari mulut, dari hidung, tapi dari hidung. Awas. Langsung. Jangan pikirin. Buat kalian yang penasaran, ini apa? Ini adalah pisang. Enak. Pisang sama Master tuh. Nah, pisang hijau. Makanya agak pahit dan pedas. Pisang batu. Iya, betul. Pisang mentah. Sama Master. Sama Master. Master tuh kayak ya, itulah. Udah, pamit. Sampai ketemu lagi di Sikat Terus episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.